Karena tadi dietnya yang salah, bukan karena dagingnya. Daging emang banyak purin ya, misalnya hati juga banyak purinnya, tapi kemampuan organ kita yang nggak bisa ngeluarin asam urat itu yang sebenarnya jadi masalah. Halo semuanya, balik lagi di Pivot. Nah, jadi di video kali ini, gue ingin ngebahas sekaligus klarifikasi ya. Juga sekaligus ngasih tahu info ke teman-teman bahwa diet carnivore ini ya, atau carnivore diet ini adalah diet yang baru. Mulainya tuh dari Amerika ya, maksudnya terkenal tuh dari Amerika dari tahun 2000, kalau nggak salah ya, 2016 ya. Awalnya tuh gue taunya dari Joe Rogan Podcast, oke? Jadi ada dokter itu namanya Sean Baker, dia ngomongin carnivore diet di podcast itu ya, di podcast si Joe Rogan. Jadi sebenarnya diet ini populernya itu baru sekarang ini ya, populernya tuh 2019-an lah. Cuman sekarang ini terus semakin populer. Jadi banyak banget vegan-vegan sekarang, vegan ex-vegans ya, mereka switch tuh, mereka berubah langsung jadi carnivore. Terus kesehatannya langsung membaik, drastis ya, langsung membaik. Jadi gue mau kasih tahu itu dulu ya. Jadi sebenarnya di video ini gue mau ngebahas apa? Di video ini gue mau ngebahas sekaligus mengklarifikasi bahwa karena banyak banget pertanyaannya, banyak banget. Gue agak-agak annoying sedikit ya. Orang tuh sok tahu banget kayak misalnya, "Bang, di daging, di organ ada purin. Purin yang banyak. Purin yang banyak itu katanya menyebabkan asam urat." Sebenarnya lu nyari enggak sih? Sorry ya. Ini gue agak kesel nih. Sebenarnya lu nyari enggak sih penyebab asam urat itu apa? Penyebab asam urat itu adalah insulin resistance. Karena kita insulin resistance, karena kita makan karbohidrat kebanyakan, terus juga kita obesitas ya, overweight, itu yang menjadi sebab utama dari asam urat. Sehingga ibaratnya metabolisme itu rusak gitu loh. Sehingga ya muncul tadi, kalau kita makan ibaratnya purin juga nggak bisa diproses dengan baik, oke, sama tubuh kita. Karena tubuh kita tadi mengalami yang namanya insulin resistance. Kita makan karbohidrat yang tinggi, dicampur dengan lemak nabati yang diproses itu ya, yang rusak, udah rusak itu, setiap hari. Sehingga kita apa? Sehingga kita ibaratnya, ya tadi, insulin resistance. Sel kita tidak sensitif lagi sama insulin. Jadi gue mau ngebahas itu, apakah sebenarnya carnivore diet ini tuh menyebabkan asam urat? Padahal, ini gue kasih spoilernya, padahal sebaliknya, oke, lu bakalan hilang, asam urat lu bakal hilang ya, lu bakalan buset. Nggak ada masalah. Sekarang gue kasih tahu sama lu ya. Buat apa Harvard ngadain study? Ya, Harvard ngadain study. Itu lu tahu Harvard kan? Dia ngadain study. Study tentang carnivore diet ya di 2021. Terus dia ngasih bahwa ada chart, ada table juga. Di table tuh ada chart. Jadi ada 96% kalau nggak salah ya. Berapa persen itu? Itu tuh overall health-nya itu ya. Membaik semua. Oke? Karena apa? Intinya apa? Karena ibaratnya insulin dia udah baik. Insulinnya udah normal. Udah nggak resistensi lagi. Karena karbohidratnya udah dikurangi. Oke? Yang gula-gula, yang karbohidrat tinggi, yang ibaratnya rendah daging, itu diganti semua. Yang awalnya dagingnya dikit-dikit, kita biasa makan daging dikit-dikit, ya kan, hemat bang, gue mah ya wajar lah, gue harus hemat, gue harus apa namanya, nabung, ya kan, nabung, jadi gue harus hemat makanan, ya lu sakit jadinya, ya lu overweight jadinya. Kalau lu nggak ibaratnya memperhatikan itu basic kehidupan manusia, oke? Jadi ibaratnya kalau lu hemat di makanan yang sehat, itu salah menurut gue pribadi. Justru kalau di makanan yang sehat itu, ya emang sih kita harus tahu dulu informasinya. Kalau kita nggak tahu informasi kayak sekarang ini yang gue akan kasih tahu ini, ya kita nggak bisa ibaratnya punya choice yang lebih baik gitu ya, pilihan yang lebih baik, oke? Jadi intinya gue mau ngasih tahu dulu apa penyebab dari asam urat. Oh, sebelumnya gue mau bacain dulu deh ya, bacain dulu pertanyaan teman kita ini yang nanya tentang asam urat. Kita bacain dulu. Bang, izin bertanya bang, setelah saya nonton semua playlist PWFit tentang carnivore, satu pertanyaan saya, dalam daging apalagi organ liver atau hati ya, itu kan katanya tinggi purin, dapat menyebabkan asam urat. Menurut lu gimana bang? Mohon penjelasannya. Makasih. Oke. Tapi gue mau disclaimer dulu ya, gue mau disclaimer, gue ini sudah melakukan diet ini selama 3 tahun lebih ya, carnivore diet ini ya. Yang gue rasain adalah cuman satu, sehat. Ya kadang-kadang gue sakit, misalnya gue makannya udah gak bener lagi gitu ya, gue cheating, terus gue pengen santai, gue makan nasi, gue makan buah segala macam, pokoknya gue cheating makan kue segala macam, ya akhirnya gue sakit. Jadi ibaratnya gue gak sempurna, oke, kita semua gak ada yang sempurna. Tapi yang gue mau kasih tahu adalah gue udah ngejalanin 3 tahun ya kan, setiap gue balik lagi ke carnivore diet yang strict ya, ibaratnya yang no carbo segala macam, yang tinggi daging, tinggi lemak segala macam, ya gue balik lagi sehat lagi ya, bisa berfungsi dengan paling optimal, oke? Itu pertama, disclaimer pertama. Yang kedua, gue bukan dokter, oke? Gue bukan dokter, terus juga gue bukan nutritionist ya. Gue cuman sama kayak lu, kita sama-sama ya. Gue cuman belajar dari pengalaman gue sendiri, belajar dari internet, belajar dari studi. Jadi jangan percaya yang gue omongin, oke? Jangan percaya 100%. Lu harus riset sendiri ya. Lu harus riset sendiri. Maksudnya gue nggak selalu benar, oke? Gue bisa salah, tapi di sini gue mau ngasih tahu sebaik mungkin ya. Pengetahuan gue yang paling ibaratnya paling gue tahu, yang paling valid, oke? Yang paling valid. Jadi gini, sampai sekarang nggak ada buktinya bahwa carnivore diet itu, bukti di study ya, bahwa carnivore diet itu
membuat orang menjadi sakit. Oke, nggak ada sampai sekarang. Itu carnivore diet itu membuat orang jadi kena serangan jantung, kena asam urat, apalagi misalnya obesitas, itu malah kebalikannya. Oke, jadi itu ingat dulu ya, carnivore diet itu nggak ada sampai sekarang buktinya. Mau itu bukti di study, ya didokumentasikan ya, sama study sama orang-orang yang ibaratnya butuh duit. Study itu butuh duit, Pak ya. Study itu pasti butuh duit. Sehingga orang itu pasti ada kemauan tertentu di belakang itu. Tapi kalau carnivore diet kan kita gratis ya. Lu bisa belajar dari gua. Gua bisa belajar dari yang lain juga. Nggak mungkin hal yang gratis ini ibaratnya tiba-tiba ada study yang ibaratnya membuktikan baik gitu. Ini aja study Harvard-nya gua beruntung banget. Kita di komunitas carnivore aja udah beruntung banget itu ada study di Harvard ya. Karena apa? Karena itu ibaratnya carnivore diet ini ya, ibaratnya nggak di backup sama apa? Sama perusahaan yang bikin kita obes. Misalnya perusahaan-perusahaan makanan-makanan nggak sehat. Ya enggak. Sama misalnya penjual ini, penjual obat-obatan. Ya nggak mungkin. Oke, karena penjual obat-obatan tuh untungnya dari mana? Untungnya dari orang-orang sakit. Jadi gitu. Jadi belum ada study yang membuktikan bahwa carnivore diet ini bikin orang itu jadi semakin tidak sehat. Nggak ada. Oke, itu satu. Nah, penyebab dari uric acid atau ibaratnya asam urat ya. Jadi kan kalau kita cek darah, nanti ada tuh kita dikasih level of apa? Uric acid level ya. Jadi ibaratnya kita bakalan dikasih kadar asam urat kita di dalam darah kita. Nanti kalau kita ke dokter ya, maksudnya cek darah, kita bakal dikasih tahu tuh ukuran kita kena asam urat atau enggak. Nah, jadi semakin tinggi ibaratnya kadar asam urat di darah kita, kita bakal semakin mudah untuk kena asam urat atau bahasa Inggrisnya gout ya. Apa bahasa Inggrisnya gue enggak tahu juga. Intinya semakin tinggi kadar asam urat kita, kita bakalan makin gampang kena asam urat, oke? Nah, yang kedua, gue mau kasih tahu study ya. Ini emang agak ribet ya, kita ngomongin study ya. Jadi ada study di 2014, ada 74 orang yang overweight atau obese ya kan. Jadi dia ngikutin diet tinggi protein, rendah karbo, Atkins diet namanya, zaman 2014 itu, selama 6 bulan, oke? Okay? Nah, terus kadar asam uratnya tuh malah nurun secara signifikan, sebanyak 0,8 mg per dl, ya. Jadi malah nurun ketika mereka makan yang rendah karbohidrat dan tinggi protein. Oke, okay, makanannya selama 6 bulan itu ya. Di luar dari padahal purin itu tinggi di dagingnya itu, oke. Okay? Nanti gua kasih tahu studinya, si Fadil bakal ngasih tahu. Nah, partisipan study, peserta yang tadi ngikutin study itu juga menerima benefit yang lain. Contohnya ibaratnya kolesterolnya membaik ya, HDL-nya naik, ya kan? HDL itu kolesterol yang baik ya kan, yang biasa orang-orang bilang, oke. Okay? Terus kadar trigliserida juga rendah, oke. Okay? Biasanya kalau di kita ngecek kolesterol yang penting itu adalah HDL, trigliserida sama total kolesterol. Jadi ibaratnya lipid panel-nya dia ya, kolesterolnya, kadar kolesterolnya itu membaik karena mereka mengikuti tadi Atkins diet ya, ini dietnya nih. Itu di study 2014 ya, mirip-mirip sama carnivore diet, oke. Okay? Nah yang kedua, selanjutnya ya, kalau tadi kaitannya sama insulin resistance ya, kita bakal punya keadaan yang namanya hyperinsulinemia. Ibaratnya insulin kita saking banyaknya ya kan, karena kita konsumsi karbohidrat banyak banget ya, terus ada nih kita kena keadaan yang namanya hyperinsulinemia. Nah ketika kita punya keadaan itu, organ kita cenderung rusak. Nah ketika insulin kita saking naiknya itu ya, karena kita kebanyakan makan karbohidrat sama minyak nabati yang ibaratnya nggak sehat, dan kita punya keadaan itu ya, prediabetes, itu kan biasa kalau keadaan prediabetes atau keadaan diabetes itu udah pasti insulin resistance, udah pasti resistensi insulin. Nah itu berdampak kepada ginjal kita untuk mengeluarkan asam urat tadi ya, level dari asam urat itu, sehingga nggak bisa secara maksimal dia ibaratnya ngeluarin kelebihan asam urat itu. Nah ketika asam uratnya nggak bisa dikeluarin sama ginjal kita ya, itu yang menyebabkan ada namanya uric acid retention ya, kita ibaratnya ngeretain, ibaratnya nyimpen asam urat tuh, dan itu bisa menyebabkan asam urat tadi ya atau gout itu, oke? Okay? Jadi itu penyebabnya. Ini gue kasih tahu tadinya ada 3 tadinya, oke? Okay? Yang ngasih tahu kayak gini ya. Nah itu kedua, itu kita karena punya keadaan yang namanya hyperinsulinemia atau insulin resistance yang berdampak kepada ginjal kita karena kita kebanyakan makan karbohidrat. Simple. Nah, yang ketiga, kita kebanyakan makan fruktosa atau buah-buahan ya sama sugary drinks. Oke, okay? Sugary drinks itu minuman yang manis-manis. Itu apa? Karbohidrat lagi. Terus juga fruktosa itu buah-buahan, itu karbohidrat lagi. Oke, okay? Semakin kita banyak makan itu, ibaratnya badan kita akan tadi mengalami keadaan yang namanya insulin resistance ya. Kalau kita kena keadaan itu ya tadi balik lagi ke awal penjelasan nomor 2. Organ kita nggak bisa bekerja dengan maksimal, ibaratnya asam uratnya nggak bisa dikeluarin sama ginjal, ya udah nyangkut tuh asam urat, ibaratnya nggak bisa dikeluarin, udah kita kira kena apa asam urat itu, oke? Okay? Karena tadi dietnya yang salah, bukan karena dagingnya. Daging emang banyak purin ya, misalnya hati juga banyak purinnya, tapi kemampuan organ kita yang nggak bisa ngeluarin asam urat itu yang sebenarnya jadi masalah. Jadi bukan masalah daging sama hatinya, oke? Okay? Nah, yang keempat, alkohol, ya alkohol udah nggak usah gue jelasin lagi alkohol. Terus yang kelima, being overweight or obese ya, udah jelas. Kalau kita overweight atau obese, kita udah pasti di dalam keadaan yang namanya insulin resistance atau ibaratnya prediabetes, itu udah pasti, oke? Okay? Nah sekarang gimana solusinya? Kalau misalnya lu pada punya masalah atau punya gejala asam urat ini, nah jawabannya adalah nih gue ambil ya dari artikel Diet Doctor ya. Jadi kalau lu pada yang nggak tahu, Diet Doctor itu adalah komunitas dokter udah gede banget di Amerika. Jadi mereka itu adalah komunitas dokter yang mempromosikan karbohidratnya rendah, low carb diet, ketogenic diet, sama carnivore diet, oke? Okay? Jadi gue ambil di sini bahwa
dia bilang di sini tuh ada 4 poin yang kita bisa lakuin ketika kita pengen ibaratnya mengurangi kemungkinan kita kena asam urat. Yang pertama, minimize intake of sugar ya. Jadi ibaratnya kurangin gula, kita kurangin. Karena gula itu adalah karbo. Ketika kita makan karbohidrat yang banyak ya, kalau dikit nggak masalah. Kalau banyak dan berhari-hari setiap hari, itu ngebikin insulin kita naik terus sehingga sel kita udah ibaratnya kebal apa ya? Karena ya kebanyakan gitu, nggak natural ya. Mana kan zaman dulu, mana? Zaman dulu ya, manusia zaman dulu itu harus dia berburu ya. Harus jalan kayak anjing. Gua nyari makan ya kan. Itu dia bakar kalori. Kalau kita santai duduk ya kan. Tinggal pencet, aduh ada promo ya, promo lagi ya. Promo yang lain, promo. Beli terus ya. Kita nggak olahraga, kita nggak ngebakar kalori. Jadi kita gampang banget ibaratnya makan karbohidrat yang banyak. Lu buset dah lu. Perang dulu sama yang lain, berantem dulu sama kakak adik segala macam mungkin ya karena rebutan makanan ya kan. Zaman dulu ya. Jadi dulu tuh beda. Ya, dulu tuh beda sama sekarang. Nah, sekarang kenapa banyak banget penyakit di zaman modern ini? Karena ibaratnya ketersediaan yang melimpah ini, makanan segala macam ini ya. Jadi ibaratnya yang pertama adalah kurangi gula. Yang kedua, kurangi alkohol. Yang udah jelas, gampang. Yang ketiga, itu kita harus kurangin berat ya. Karena kalau berat kita kurang, ibaratnya insulin kita akan lebih sensitif. Insulin kita bakal lebih sensitif, oke? Okay? Yang keempat nih dia bilang avoid dehydration ya. Jadi hindari kekurangan minum air. Jadi gitu aja ya buat kalau asam urat emang gue tekanin lagi, daging purinnya tinggi, hati purinnya tinggi, tapi ada efek baiknya sebenarnya purin ya kan. Cuman kesalahannya adalah ketika kita makan yang tadi yang tinggi-tinggi itu, insulin kita cacat. Jadi ibaratnya kita benerin dulu pola makan kita yang awalnya karbohidratnya tinggi, kurangin karbohidratnya, ganti sama daging-dagingan sama lemak hewani, oke? Okay? Ya jadi gitu aja jawaban dari gue ya. Untuk misalnya kalau misalnya nih buat di masa depan orang-orang yang nanya ke gue lagi di DM, yang nanya lagi di komen ya, lu harus nonton video ini, oke? Okay? Di sini gue ngejelasin gimana carnivore diet itu malah nyembuhin atau malah mereduce, mengurangi kemungkinan kita kena asam urat. Kalau misalnya belum jelas ya. Kalau misalnya belum jelas, berarti gue yang goblok ya. Kayaknya gue kurang ngasih tahu info apa ada yang kurang mungkin ya. Kalau misalnya belum jelas juga ya. Kalau masih ada yang belum jelas, lo bisa komen di bawah ya. Segitu aja video dari gue. Semoga teman-teman ngerti, paham ya kan. Dan gak pusing lagi. Dan gak takut ngejalanin carnivore diet. Dan bakalan dapetin semua benefitnya. Ya kalau lo mau tahu apa benefitnya, bisa tonton di atas nanti video di sini ya. Apa itu carnivore diet dan manfaatnya apa aja. Oke, segitu aja video dari gue. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye.